Kumaha ih, kamu mah ada ih orang pengajian capek. Bukan lain atuh, Dok. Aku pakai sarung hari ini, eh. Iya. Dan Dok, makan. Dia mengalihkan pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Resus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimi nih di channel YouTube pastinya Hilya TV. Di sini Mimin akan menginformasikan tentang informasi terbaru dan kabar terbaru dari Ayu dan juga keluarganya. Tepatan pada hari ini Sabtu 12 Maret 2022. Keluarga Aitingting semuanya kumpul dan hadir di kediaman Ayah Rojak. Tak hanya keluarga, Ayu juga mengundang seluruh tetangga untuk mampir dan juga makan bersama serta doa bersama di kediamannya. Cara pengajian ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan oleh Ayah Rojak. Informasi ini dilansir langsung dari Elsa, Ayu Tingting dan juga pastinya Mom Aiting. Dan di sini ada penampilan yang sangat luar biasa yang tak pernah dilakukan oleh Ayu Tingting setiap harinya. Hari ini Ayu Tingting berpenampilan sangat cantik dan juga menawan dengan kerudung berwarna coklatnya dan pastinya bibirnya yang sangat merona nih. Ini adalah penampilan pertama Ayu saat memakai kerudung pasmina berwarna coklat. Dan penampilan yang selanjutnya Ayu Tingting juga memakai kerudung dengan khasnya yaitu sangat cantik, imut dan pastinya bersih nih. Wah, Ayu kalau pakai jilbab tambah cantik dan pastinya soleha ya. Semoga nanti Ayu Tingting bisa istiqomah memakai hijab dengan sempurna nih. Dan tak hanya Ayu Tingting, di sini juga ada Dwi Ramdhani Nura Afrilia 42 datang bersama dengan keluarga ke kediaman Ayu Tingting hari ini. Dan di acara pengajian menyambut bulan suci Ramadan ini ada yang menjadi perhatian para fans Ayu, di mana di sini Ayu Tingting memakai cincin yang sama dengan cincin yang dipakai oleh ayang bebnya yaitu Ivan Gunawan. Cincin tersebut didapatkan oleh Ayu dari Ivan yang sedang bucin dan kangen kali ya menunggu kepulangan dari Ivan Gunawan yang masih berada di Paris. Dan insya Allah hari Senin Ivan Gunawan sudah bisa membersamai kita semua di acara Broadies TV. Pastinya bisa bertemu lagi nih dengan Leng Depok Ayu Tingting. Unggahan Ayu Tingting memakai cincin pemberian dari Ivan Gunawan tersebut menjadi ramai dan dikomentari oleh sahabat-sahabat serta fans dari Ayu Tingting. Salah satunya dari Novi Pipin lagi kangen pakai cincin dari Mas Igun yang mau ketemu Ayang, cincin cover love you salpok sama cincinnya. Sabarlah wahai diri ini, satu hari lagi. Rasa lama banget padahal cuma yang suka lihat mereka aja ape segininya nungguin mereka ketemu nih. Wah, fans juga sudah sangat kangen ya ingin bertemu Ayu dan juga Ivan. Juga dari Erita Ang, hahaha cincin Kak Igun mantep, love you paham amat ya aku. Jadi ketawa liatnya tapi mantep so sweet, kangen sama Ayang. Itulah beberapa celotehan yang ditulis oleh para fans Ayu Tingting karena hari ini ada yang sangat luar biasa. Selain Ayu Tingting memakai hijab sangat cantik, Ayu juga memakai cincin Ivan Gunawan yang menandakan Ayu memang lagi kesemsem dan lagi kangen beratnya sama Ivan. Hanya status Ayu Tingting yang menjadi sorotan, di sini juga ada status Mom Aiting. Di mana di sini Mom Aiting mengunggah foto kebersamaannya bersama keluarga yang memakai baju couple bersama nih. Wah, udah sama seperti lebaran nih. Semua ibu-ibunya kece dan juga cantik, sehat selalu untuk Mom Aiting. Di sini Umi Kalsu menuliskan, alhamdulillah hari ini bisa kumpul keluarga dan tasyakuran bisa berbagi sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita sehat, barokah selalu, amin ya robbal alamin. Itu tulisan Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Dari Lia Putriana, masya Allah cantiknya Teh Ayu kalau pakai hijab, semoga segera ya. Dari Ai Igun, semoga acara pengajiannya lancar ya Ai, mau gimana aja tetap cantik dari hati terpancar di wajah, cantik orangnya, cantik pula hatinya, amin. Dari Siti 122 ke sana.
Hai Igun, good morning cantik. Semoga acara pengajiannya lancar, lancar cantik, dan semoga semuanya diberikan kebahagiaan. Pengajian cenahnya ya, Ma. Mani cantik pisan atu Ayu, mani gelis atu Gening Ibu dan juga Bilkis. Kesayangan Ayah Rojak, mani gelis pakai kerudung Ayu Titik, love you. Itulah ungkapan kebahagiaan para fans karena hari ini Ayu Titik terlihat sangat berbeda dengan kerudung yang dipakainya, sangat cantik dan pastinya membuat para fans semakin bahagia. Dan doa-doa yang terbaik semoga dikabulkan oleh Allah dan semoga Ayu bisa segera istiqomah yang memakai hijab di amin ya robbal alamin. Dan inilah sedikit gambaran suasana yang ada di kediaman Ayu Titik hari ini. Ada berbagai macam jajanan yang sangat enak, luar biasa kulinernya juga. Dan terlihat di sini ada Nurul Gerustami berserta suami tercintanya lagi dagang bakso pemirsa. Dan selalu untuk Nurul Gerustami, semoga sukses yang selalu menyertai karena selalu bersama Ayu Ting Ting. Setelah selesai pengajian, ternyata Ayu Ting Ting tidak sedang baik-baik saja. 3 menit yang lalu, Ayu Ting Ting membagikan postingannya dengan caps emotik demam nih. Wah, apakah Ayu sedang sakit atau malah rindu nih? Sehat-sehat ya sayang, semoga besok bisa beraktivitas kembali nih. Dan ditunggu kebahagiaannya hari Senin. Semoga Ayu cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal alamin. Dan ada informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua di rumah yang ingin melihat kekompakan dan kekocokan Ayu Ting Ting hari ini, ada di BTS. Dilansir langsung dari BTS Trans 7, Ayu Ting Ting disuruh 30 hari untuk mencari jodoh. Cowok seperti apa yang akan menaklukkan hati Ayu? Saksikan selengkapnya hanya di BTS episode 30 hari mencari jodoh. Malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Wah, ceritanya sangat menarik, pastinya akan membuat kita semua tertawa terbahak-bahak nih. Sehat dan semangat selalu untuk Ayu, semoga selalu bisa memberikan hiburan untuk kita semua yang ada di rumah. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting saat ijab dan kabul dengan Wendy Cagur, pastinya buat ngakak abis nih. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan kepada sahabat semua di rumah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Bitch, hand me the back.